Kita sekarang ada di Pulau Tikus. Oke, ini kita bersama siapa, Mak? Nama? Mak Resyati. Mak Resyati. Ya. Udah berapa lama, Mak, di Pulau Tikus, Mak? Dari 88. 88. Ya. Apa bedanya? Jadi panggilan Maknya Mak siapa? Mak Pulau. Mak Pulau. Ya. Mak Pulau ini. Oke, apa bedanya tahun 88 dengan tahun sekarang? Sekarang ini sudah kecil. Oke. Sudah kasih, Jadi kalau dulu berapa luasnya, Mak? Kalau dulu 2 hektar. 2 hektar. Iya. Sekarang kisaran 1/4 hektar. 1/4 hektar. Ya. Waduh. Jauh, Pak. Sangat ini ya. Menurut Mak sendiri, camano biar dia tidak berarti kan tidak berhasil. Tidak berhasil lagi. Iya. Menurut Mak camano? Ditimbun lah. Ditimbun ya. Iya, ditimbun pasir. Oke. Didam. Didam ya. Iya, setidaknya didam tuh kayak batu petak. Oh iya. Setidaknya pasirnya ya, tanahnya itu tidak berkurang ya, terlindungi. Ya. Tapi tidak mengurangi posisi pantainya ya. Ya, makanya kita rajin nanam, Pak. Oke, siap nanam. Oke. Nanam kelapa, nanam cemara kan. Iya. Kalau bakau memang tidak hidup, kita tanam dulu. Oh, Mak Pulau ini ada pertanyaan, ngapa namanya Pulau Tikus? Dulu rumahnya kayak tikus dari darat. Oh, dulu ada rumah di sini? Kayak tikus dari darat. Oh, dari darat kayak tikus. Iya, tidak ada tikus ini, tidak ular dulu banyak, Pak. Oke. Apa gara-gara banyak kucing di sini? Banyak kucing? Iya, memang terbawa dari darat kucing. Oke. Berarti dulu dari jauh namanya Pulau dari dulu rumahnya, dari jauh itu kayak tikus. Kayak tikus rumahnya. Bukan di sini dulu ada orang tinggal enggak, Mak, di sini? Di Pulau Tikus ini? Ada. Dulu? Ada. Oh, berapa kucing orang? Keluarga. Kalau dulu 7 keluarga. Oh, 7 keluarga. Terus di mana sekarang? Ini kan rumah lah banyak roboh lah, pensiun. Oke. Ya, tinggal aku dewek lagi. Tinggal Mak sendiri yang bertahan. Iya. Oke. Jadi sehari-hari kegiatan apa, Mak sih? Kadang turun ke laut, kadang ngurus tamu. Oke. Gitu, ya. Banyak tamu banyak yang kita pegang. Dari tahun 88 berarti Mak posisi udah masih gadis apa lah nikah waktu itu, Mak? Di sini. Kira baru 2 tahun nikah. Mereka di sini memang tinggal sih kok. Nanti ya, karena memang keluarga ya. Keluarga. Oke, jadi kalau mau ketemu sama Mak Pulau itu harus datang ke Pulau Tikus. Iya. Mak, apa permintaannya, Mak, untuk Pulau Tikus ini ke depan? Satu untuk Pulau Tikus, satu untuk Mak sendiri. Iya, untuk Mak sendiri itu istilahnya rumah. Ah. Bukan kan? Kedua, Mak minta kan rumah sekolah untuk kita sama-sama. Ah. Orang sekolah. Yang ketiga, Mak jadi WC. Oke. Iya. Dari WC ya? Dari WC. Kalau bisa nyebantulah kira-kira Mak kok berjualan, kok apa misalnya. Oke. Okay. Karena memang menarik ya, Pulau Tikus ini salah satu pulau kecil yang paling dekat dengan Kota Bengkulu. Iya, tapi sayang Pak kalau tidak ada istilahnya dikelola baik ya, betul. Iya. Kan kita tempat pengaritan sudah banyak ngajukan. Iya, betul. Tapi belum deal kan, iya. Iya, mereka SCC kata tinggal kementerian. Kementerian. Iya. Oke. Mak Pulau, kira-kira Mak sehari itu atau seminggu itu berapa banyak orang datang ke sini berkunjung, Mak? Kadang mentor. Sampai 30, kadang 50, kadang 50. 10 orang, kadang 10 orang. 6 orang. Oke. Okay. Mak ini aslinya orang mana, Mak? Mak aslinya orang Utara. Orang Utara. Yo, tapi tinggal di Berkas. Di Berkas, oke. Okay. Cucu udah berapa, Mak? Cucu udah 2, 2, 2, 6, 7. Wih, 6, 7, okay. Tinggal 1. Oke, okay. Mak. Anak 7. Oke, okay, tadi kalau pesan untuk anak-anak muda sekarang, Mak, apa, Mak? Anak muda, apa? Ya, mie. Perjualannya. Oke, okay. Kalau untuk yang ini, itu banyak makan kelapa. Ya. Kalau ikan jarang. Bisa juga ya. Pesan ikan, misalnya nasi kayak ayam, nasi kayak telur. Ini pesan, misalnya telepon, Mak. Kami bisa nginap 2 hari, dia telepon. Oke, okay, siap. Nyebok barang, saya kan, apalagi tinggal pribadinya. Mak, ini barang kami, gula kopi kami, beras kami. Nah, tinggal ini sukarela lah, yang kasih. Mak minta sekian, tidak. Oke. Okay. Ya. Oke okay, ya. Kalau suka duka di pulau ini ada nama kisah yang apa, Mak? Misalnya apa, Mak? Banyak kisahnya. Salah satunya boleh cerita, Mak? Apa, Mak? Masalah rumah tangga. Oh, rumah tangga. Tidak, masalahnya banyak kan. Oh, kita tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Yo, di sini ya. Iya, terdampar. Pernah terdampar? Berapa lama terdampar? 5 hari kemarin. Ya Allah. Tempoh bang hari kok jadi pergi tak pergi. Tempoh ya dede di Batian. Ya badai mana pergi. Bukan tahun berapa itu, Mbak? Ya baru ini 2 bulan yang sudah. Mak, berarti terdampar di sini. Oke. Okay. Tahun 2000 juga. Oke. Okay. Ini benar-benar Mak Pulau ya. Jadi dipanggil Mak Pulau di sini. Mak Pulau,
Jadi kalau orang ke Pulau Tikus tidak akan asing lagi ketemu sama Mak Pulau. Kalau pesannya untuk generasi muda, Mak, apa, Mak? Generasi muda gimana? Yang untuk anak-anak SMA, yang anak kuliahan. Nah, ada enggak pesan-pesan, Mak? Ada. Untuk anak cucung lah, apa pesan? Apa, Mak, pesannya? Kadang pesannya mengumang, kayak itu. Ya, kadang ya mengukarang. Oke, siap-siap. Oke. Main-main, kayak itu, ya. Untuk oleh-oleh lah. Untuk oleh-oleh, ya, oke. Ya, banyaknya mengumang, ya? Iya. Oke, Mak Pulau sukses selalu. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi kita. Jaga kesehatan. Yuk, assalamualaikum. Salam. Mak, Jales Pepa Jaya Mahe. Coba, Mak. Jaya Mahe. Oke, Jales Pepa Jaya Mahe. Oke, siap.